semuanya silakan duduk. Hari ini kita kedatangan murid baru. Murid baru silakan memperkenalkan diri. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Steffi, senang banget bisa bergabung sini. Wow, Steffi kelihatannya keren. Aku yakin bukan aku satu-satunya yang nasib sama dia. Oh, ternyata ada yang kalian merasa. Iya ya. Mari kita memberikan sambutan hangat untuk Steffi. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan sambutan? Dari mana asalmu? Aku pindah dari sekolah-sekolah. Senang banget ya bisa bergabung di sini. Jadi Steffi, mungkin kita bisa ngobrol lebih lama lagi setelah di kelas. Bisa-bisanya dia taksir sama Amka. Oke, Steffi, silakan duduk di sebelah. Mari kita fokus dengan pelajaran kita hari ini. Semoga semua menjalani hari produktif dengan baik. Hari ini kita akan membahas malam perpisahan untuk kelas kita. Apakah ada kontribusi atau ide dari kalian semua? Gimana kalau kita buat tarian kelompok yang menggambarkan perjalanan kita selama kita bersekolah di sini? Itu bisa jadi ide yang indah. Saya senang bergabung dalam ini. Tentu semuanya boleh memberikan kontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Steffi, bagaimana dengan ide menarik? Apakah kamu setuju? Saya akan berusaha sebaik mungkin, Bu. Ini kesempatan yang sangat bagus. Memberikan semangat positif dan dukungan satu sama lain, kita semua akan membuat malam perpisahan ini menjadi Steffi, kamu hebat banget tarinya. Tariannya keren. Gak perlu ini, kan kita semua bisa berkontribusi. Bagaimana kalau kita tambahkan solo menyanyi oleh Dewa dan Theo bisa mengikis untuk pertunjukan? Boleh sih. Aku juga setuju kok sama Pascal. Bagaimana dengan teman-teman lain? Apakah kalian setuju? Suara Dewa memang luar biasa dan Theo juga memiliki bakat mengikis yang sangat indah. Saya senang melihat semangat kalian. Nanti kita akan cari waktu lagi untuk membahas. Kita bisa membahasnya besok di kantin setelah selesai pelajaran.
pagi ini kamu sangat cerah bagai gambar tadi. Ya benar tuh, senyumnya Steve. Aduh, hari ini makin cerah. Mereka hanya bercanda, Steve. Jangan. Kamu gak apa-apa? Ayo berdiri.